Cek sound, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tes. Teman-teman, kita akan buka isi paket ini, apakah yang terdapat di paket ini ya. Maaf, bungkusnya sudah saya bongkar, jadi tinggal kardusnya. Look at this, what the fuck is this? Oh my. Oh my God, what is this? What is this? Oh my God. Video micro road. Damn. Ini sekarang kita buka. Oh my God. Oh my God. Look at this. Holy shit, man. Ini yang akan kita pasang ke action cam kita. Kita akan vlog pakai action cam nanti agar gambarnya itu ya lumayan clear lah. Oh my God. Oh my God. Shotgun mic, ini namanya shotgun mic. Holy shit, I never see like this. Mic, eh? Mic, sendara itu tembakan. Apa kayak mini? Hah? Latih gede sama daru putih. Daru? Oh my God. Look at that. Shotgun mic, brother. I finally have this. Yuk kita coba. Oh ya. Yeah. Ini kabelnya khusus buat apa namanya? Kamera DSLR action cam. Di sini saya punya Xiaomi, teman-teman. Di sini saya punya Xiaomi Yi internasional yang sudah dimod, dimodifikasi, jadi ada apa mic eksternalnya dari, jadi bisa untuk suaranya bisa lebih bagus. Di sini ya kita masukkan sini micnya, masukkan sini, kemudian ini dimasukkan di sini seperti itu. Wow. Tapi housingnya belum sampai di rumah. Housingnya Xiaomi untuk shotgun mic ini belum sampai di rumah, jadi ya bentar lagi mungkin sampai. Jadi setupnya seperti ini. Di belakang ada kabel ya. Kemudian sini, kemudian saya akan bicara kamera ini. Oke teman-teman, apa kalian bisa mendengarku dengan jelas menggunakan mic road? Saya agak menjauh ya, mic road, video micro ya. Entah bagaimana suara saya yang dihasilkan oleh mic tersebut. Dan kita akan coba melepas mic-nya ya. Oke. Okay. Oke, teman-teman, kita akan melepas mic video mikronya. Belakang sini kita lepas. Ya, sudah lepas. Kemudian kita menggunakan suara mic asli dari Xiaomi. Oke, okay, teman-teman. Ini suara saya tanpa menggunakan video mikro. Apa mungkin tidak terlalu jelas karena mikrofonnya Xiaomi Yi tidak begitu bagus ya. Bau tikus, ternyata bau tikus di sini ya, begitu seperti itu. Kita melihat seperti apa di sini. Wow,
tadi hujan dan jaket saya masih basah. Oh shit. Oh, ada apa di atas sana? Kenapa ada tumbuhan di atas genteng? Kenapa ada tumbuhan di atas genteng? Saya baru beli gear untuk nge-vlog ya. Saya akan tunjukkan gearnya apa saja. Sini saya akan nyalakan lampu ya. Seperti kalian lihat, di sini ada tripod Gorilla Pod, Joby Gorilla Pod, kemudian housing Xiaomi Yi atau apapun itulah, GoPro juga bisa. Kemudian di sini saya memakai mic Rode video micro ya. Jadi suara yang dihasilkan itu langsung shotgun seperti itu. Jadi suara yang dihasilkan berada di depannya. Kalau saya ada di samping seperti itu, suaranya tidak akan bagus. Jadi yang ditangkap oleh kamera adalah suara dari depan. Seperti itu. Apalagi ya? Oh ya, jadi paket paket apa namanya, vlogging saya sudah lengkap. Thanks. Saya menghasilkan paket vlogging ini ya sekitar ada 1 juta lebih lah. Oh enggak, lebih untuk kamera Xiaomi aja 1.300 dan Joby-nya mungkin ya sekitar 3 lah. Kalau kalian ingin nge-vlog dan bikin YouTube channel ya sediakan paling minimal itu 3 juta. Yes, seperti itu. Jadi jangan lupa like ya di sini, like, share and subscribe, atau like, comment and subscribe. Jangan lupa kalian mau request video apa lagi, dan jangan lupa klik tombol smile di sini. Okay, thanks. See you next time.